Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mangdut, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini Mangdut akan coba makan pohon kaktus centong. Ada lidah buaya, ada buah mengkudu. Nah, Mangdut juga nggak tahu rasanya kayak gimana nih. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ada asam-asamnya, berlendir, mirip jambu kelutuk. Coba kita pakai sambal petis. Enak juga. Kaktus centong ini banyak manfaatnya buat diabetes, buat kulit. Tadinya sih Mang Dut ragu, tapi setelah dicoba dimakan enak juga, mirip jamu kelutuk. Kita makan lidah buaya. Kalau lidah buaya, lendirnya terlalu banyak, terlalu banyak. Kalau kaktus sedikit, tapi ini juga banyak khasiatnya buat kulit juga, buat rambut juga bagus, manfaatnya banyak. Boleh. Okay. Ini lendirnya terlalu banyak ya, kalau lidah buaya. Kalau di India mah ini suka dibikin minuman di jus. Enak banget, enak. Ini ada buah mengkudu yang masih muda. Ini juga sama banyak manfaatnya buat
penyakit apa gitu ya. Coba. Ini mah kesel banget. Banyak bijinya tuh. Ini yang muda, coba yang matang ini. Oh, yang matang agak enak, agak empuk. Tapi banyak bijinya. Bijinya nggak bisa dikepal. Ini coba kaktusnya yang kecil. Kalau yang kecil, lendirnya banyak. Lendirnya banyak nih. Kalau yang kecil. Kalau yang gede, nggak terlalu banyak. Rasanya kayak jamu kelutuk. Asam juga. Cuman kalau yang gede banyak banget, kalau yang gede centongnya. Banyak seratnya, beda sama yang ini yang kecil, nggak terlalu banyak seratnya. Baru kali ini Mang Dut makan centong, kaktus centong
Kalau lidah buaya, jadi dalamnya, kalau luarnya terlalu tebal ini ya. Ini kayak agar. Enak sih, cuman lendir, lendirnya gini terlalu banyak kayak agar. Kalau dimakan sama ininya susah, harus dikupas kayak gini. Ini. Pantesan di India suka di jus ya, enak. Di gini aja tuh udah enak tuh kayak mantep. Kalau bang kudu banyak bijinya susah melonnya. Kalau dibandingkan rasanya enakan kaktus centong daripada lidah buaya. Kalau lidah buaya terlalu banyak lendirnya, kalau kaktus centong lendirnya sedikit tapi agak asam-asam. Buat sahabat Mangdut yang penasaran boleh coba di rumah. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.